Assalamualaikum guys. So, baru ni aku terbeli Espada ECU di Shopee. Harga dalam 300 ringgit. Yang ni yang siap boleh dyno, boleh tune, boleh mapping ni. So, barang baru sampai. Ya. Yeah. Untuk Legenda 115 FI. So, kita buat unboxing sikit lah sebelum aku nak try test pasang. ECU ni dia ada 4 preset tak silap aku. 4 preset je. Tapi yang bagus dia kau boleh dyno lah, boleh tune. Kita tengok apa ada dalam. Tak ada. So, aku dapat ECU dia. So, CD, software untuk tune, untuk dyno. Itu kabel lah, dua kabel. Satu ke laptop PC ke server. Jadi satu preset lah. Ah ni. Tukar-tukar preset. Okey, semua barang cukup. Yang aku galak sikit dia tak bagi aku free gift lah. Sepatutnya dapat stiker je lah aku. Stiker Espada. Aku dah pesat lah. Aduh, galat. Okay, sekarang sekejap je aku nak try test pasang. Kita tengok preset dia macam mana. Okay. Dia ada kat sini. Kat buat kecil ni. Buka screw ni. Cabut. Ah, tu dia. Okay. Tu ECU standard Cahin. So, buka, tukar, pasang kabel ni kat ECU lah. Okay. Okay, aku pasang dulu, nanti aku test. Okay guys, ni ha. ECU standard. Legenda SRL115FI standard. So, ni lubang kabel dia. Ni Espada. So, kalau sebelah-sebelah. Lebih besar sikit lah. So, lubang sama. Try test pasang. Okay. Okay, so aku dah pasang. Nah, aku dudukkan dia. ECU ni besar. So, aku rasa aku tak boleh tutup ni benda ni. Tak muat benda nak masuk, besar sangat. So aku susun macam ni dulu lah. Ni untuk tekan preset. Ok, kita try start. Ambil kunci. Ok, siap. Tekan preset nombor 1. Haa, nampak kan? Nombor 1 try start. Nak start. Okay, nombor 1. Nombor 2. Basic preset je ni. Factory preset. Nanti kalau ada dyno boleh simpan preset kita.
Okey. Okey, aku dah test tadi. Dapat reset. Last kali aku test 4 tu. So, dari apa yang aku test tu, aku assume aku rasa lah. Nombor 1 tu basic reset je. Standard. Nombor 2 tu mungkin untuk buat modi, exhaust ke. Modi apa yang sikit-sikit lah. Nombor 3 tu untuk modi. Dengan nombor 4 tu untuk naik modi lah kot. Apa-apa aku update lagi ya guys. Okay, thanks, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.